Okey, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama kami. Pada waktu ini, saya berada di sekeliling pokok-pokok. Bukan pokok-pokok lah, maknanya hasil buahnya di sini. Ada semuanya memang cukup, orang kata tu besar-besar ni. Ada saya nampak tembikai, memang semuanya macam gebu-gebu sungguh. Jadi kalau tak percaya, kita bersama dengan Andy terlebih dahulu. Sebab Andy ada bersama dengan pengusaha tani kita yang ada dekat sini. Okey, silakan Andy. Hani, kita bukan berada di pasar, kita berada di Angkasa Puri, di lobi Wisma Berita. Tapi usahawan ni lari, abang jangan lari. Mesti ni saya nak tanya abang. Abang adalah usahawan Nangka. Nangka. Saya bersama dengan abang siapa bang? Azhar. Abang Azhar dah berapa lama mengusahakan perniagaan ni? Usaha ni adalah Roshamno punya, saya hanya membantu ya. Okey, cerita sikit tentang kelebihan produk abang ni. Yang mana satu? Yang mana satu? Yang mana yang paling hot seller? Okey. Hot seller adalah durian Belanda. Okey, durian Belanda. Durian Belanda ni adalah untuk kebaikan dan adalah untuk kanser. Kebaikan dia. Okey, untuk Nangka ni kita nak tahu sebab banyak Nangka dah dekat Malaysia ni, tapi Nangka yang abang jual ni apa kelebihan dia bang? Kelebihan dia adalah Nangka ni dia ada kebaikan, dia tahan lama. Oh, dia tahan lama. Tahan lama. Alright. Yeah. Okey. Apa tadi bang? Dia adalah tahan lama. Kebaikan dia ada tahan lama. Berapa lama boleh tahan? Kita kalau kita dah buka ni boleh tahan dalam, kita boleh ambil masa kalau kita dah letak dalam peti ais 2 minggu. Okey, 2 minggu. Ni satu pack ni berapa? Satu pack ni kita hari ni promosi kita bagi berapa ni? 2.10. Okey, kepada anda jangan lupa datang ke lobi Wisma Berita Angkasa Puri untuk anda dapatkan ni 2.10. Kita nak tanya lagi usahawan lain yang ada dekat sini. Semua lari. Bang, sini bang. Okey. Assalamualaikum. Nama abang siapa bang? Saya Abdul Razak bin Mustafa. Abang Razak berniaga apa ni? Kita kat sini kita berniaga labu, kelapa pandan dan juga jambu batu. Ini semua abang tanam sendiri? Kami ada dua lagi peserta lah daripada yang dapat mahal apa persijalan MyGap. Kami tolong jualkan lah dekat sini. Apa kelebihan-kelebihan produk tani abang ni? Kalau nak ikutkan daripada persijalan MyGap, makanan yang ini memang kita diyakini selamat lah. Diyakini selamat dan boleh dimakan lah dengan hasil yang berkualiti lah. Dan juga tanaman ni tak gunakan produk-produk racun untuk membuang? Kita masih lagi menggunakan racun. Cumanya racun itu di bawah paras MRL yang dibenarkan lah. Kemudian kita menggunakan racun yang berdaftar di bawah Jabatan Pertanian Negeri Melaka. Jadi tak bagi efek yang bukan saja kepada produk tani tapi kepada pengguna juga. Harga? Harga dekat sini untuk kelapa pandan kita menjual sebiji RM2. Sebiji RM3. Kemudian labu ni kita jual 1 kilo RM2. Dan juga untuk jambu kita buat promotion 3 biji RM10. Yang pasti lebih murah daripada dijual di tempat lain. Betul. Okey, kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan MyGap ini yang memastikan keselamatan dan juga kualiti produk tani bersama dengan Hani. Hani, silakan. Okey, terima kasih Andy. Andy mula-mula singgah terus pergi ke booth Datuk Rosham. Datuk Rosham ada dengan kita pada waktu ini dengan di bawah jenama nama Adra. Dan Datuk Rosham mewakili negeri Pahang. Sebab kita ada 5 negeri hari ini. Dan di sebelah saya, kita ada Dr. Mawad Desa Haji Hasim, Timbalan Pengarah Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman. Dan di sebelah kanan saya ni kita ada Cik Karyanam yang mewakili negeri Selangor. Dan juga kita ada Cik Nur Alam dan mewakili negeri Johor. Betul eh? Wow, jadi semua negeri ada, 5 negeri ada. Okey, sebelum saya tanya kepada semua, saya nak tanya terlebih dahulu kepada Dr. Marisa sebab apa yang ada kat sini insya-Allah kita boleh yakin sebab kita mengamalkan pertanian yang baik. Yang baik. Jadi boleh tak kita kongsikan terlebih dahulu berkaitan dengan peranan Jabatan Pertanian dalam memastikan pengeluaran makanan selamat ini? Silakan. Okey, yang pertama peranan Jabatan Pertanian dalam usaha untuk memastikan semua pengusaha petani kita mengusahakan amalan pertanian yang baik, mengeluarkan hasil-hasil pertanian seperti yang kita tunjukkan pada hari ini ya. Dan ia adalah bertujuan untuk memastikan yang semua petani-petani kita ini mengamalkan amalan pertanian baik dengan tujuan mengeluarkan makanan yang selamat untuk dimakan oleh seluruh rakyat di negara kita ini. Dan ini adalah satu program yang kita anjurkan untuk memastikan kelestarian pengeluaran makanan kita selamat untuk dimakan oleh para pengguna sekalian. Dan kerana dalam program amalan pertanian yang baik ini, kita mengamalkan semua aktiviti dari peringkat awal pengeluaran pertanian itu dengan memastikan supaya produk yang dikeluarkan itu adalah berkualiti, selamat untuk dimakan, seterusnya menjamin kelestarian alam sekitar dan menjaga kebajikan dan kesejahteraan pekerja di ladang-ladang yang kita usahakan ini. Okey, baik doktor, dia menerangkan kes secara teorinya dan atas ini mengamalkan
tanya eh. Ya. Boleh tak kita kongsi lebih supaya kita nampak jelas? Sebab menjaga kualiti makanan yang baik ini amat penting kerana kami petani-petani harus mengikut dapatkan sijil MyGap ini, kerana dengan ada sijil MyGap ini pembeli-pembeli dia rasa semua kualiti keselamatan tentang makanan tu dijaga dengan baik. Jadi kalau sesiapa yang di luar sana kalau nampak ada stiker MyGap, itulah di antara pemakanan tanaman yang baik yang harus mereka beli. Dan ini juga memberikan peluang untuk kami dengan ada sijil ini untuk pergi ke ekspor, kerana negara-negara luar kalau dia tengok ada MyGap ni, dia tahu bahawa yakin bahawa selamat. Dianya dijaga dengan kualiti yang baik. Ya, bukan setakat kualiti baik. Pas baik. Baik, dalam masa yang sama juga. Baik, kita nak tanyakan kepada mereka yang ada di sebelah saya ni, iaitu Encik Karyanan dahulu. Boleh tak kita kongsi Encik Karyanan berkaitan dengan apa yang diusahakan? Kita kongsikan sikit. Dengan MyGap, amalan pertanian dilaksanakan adalah lebih sistematik dan lebih penting keselamatan penghasilan hasil pertanian, penghasilan hasil pertanian yang berkualiti dan berkualiti dan menjaga keselamatan sekitar. Dengan adanya MyGap, saya dapat pasarkan produk saya iaitu melon ke Dubai, Qatar dan Kuwait. Di dalam negeri, produk saya boleh diperolehi di pasaraya Tesco, Maidin dan Dulu. Itu dia ya. Tapi dalam masa sama saya dalam sini macam mana MyGap ni membantu untuk ialah membawa peringkat antarabangsa terutama sekali untuk menjaga keselamatan makanan tu. Kami di Johor, kami sedang dalam promosi untuk nak membuat promosi MyGap yang kami sama-sama menggerakkan dia dengan pejabat pertanian negeri Johor dan juga agensi-agensi yang terlibat dan juga Putrajaya serta Felda dan juga pejabat pendidikan Kota Tinggi. Untuk promosi MyGap di Johor, kami menggunakan dua strategi. Pertama adalah membentuk kesedaran kepada masyarakat supaya dia tahu apa itu MyGap dan juga dia rasa yakin apabila dia makan produk MyGap mempunyai kualiti dan ada jaminan makanan yang selamat. Yang keduanya, promosi kami ini berkisar kepada bagaimana untuk nak membuka ruang kepada petani-petani supaya hasil MyGap tu dapat disebarluaskan dan juga kepada penduduk-penduduk dapat menikmati dan dapat peroleh sumber tu dengan senang. So ada dua strategi yang kami gunakan di negeri Johor lah untuk nak memastikan produk MyGap ni berada di pasaran dengan baik. Okey, dia dah nampak dah dia punya ruang tu, dia punya pencapaian tu memang cukup baik. Jadi kalau kita boleh kongsikan lebih lanjut apa mungkin harapan daripada Jabatan Pertanian sendiri dalam memastikan pengeluaran tanaman makanan selamat untuk rakyat Malaysia. Okey, bagi pihak Jabatan Pertanian, kita dalam program ini kita nak pastikan yang semua produk ataupun aktiviti pengeluaran pertanian di dalam negara ini diamalkan oleh petani dengan aspek amalan pertanian yang baik ini supaya kita pastikan semua pengeluaran hasil pertanian itu adalah selamat untuk dimakan oleh rakyat di negara kita ini. Jadi selain daripada selamat, ia juga berkualiti dan cukup untuk dibeli oleh semua para pengguna yang ada di negara ini. Inilah hasil usaha apa nama Jabatan Pertanian kepada seluruh petani. Kita bimbing mereka, kita latih mereka supaya pengeluaran pertanian adalah selamat untuk dimakan. Jadi semua para pengguna di luar sana, bila kita nak membeli produk-produk hasil pertanian ini, gunalah produk yang mempunyai logo MyGap ini. Dan kerana ia mempunyai jaminan kualiti dan juga selamat untuk dimakan, itu pasti. Okey, ingat logo MyGap. Okey, Datuk, mungkin boleh ulas sikit kepada beri pesanan kepada para penonton kita kenapa mereka perlu memilih MyGap. Okey, yang pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada Jabatan Pertanian daripada headquarters dan juga Jabatan Pertanian negeri kerana membantu kami petani-petani memahami apa itu MyGap yang sebenar. Kerana kami tanpa dibantu oleh Jabatan Pertanian, kami pun tidak tahu bagaimana untuk menjadikan MyGap ini salah satu
peranan memberikan makanan yang baik kepada pengguna-pengguna ataupun pembeli-pembeli. Dan alhamdulillah dengan adanya saranan untuk inisiatif untuk MyGap ini, saya sebagai penanam durian Belanda, nangka, hasil daripada aktiviti MyGap ni hasilnya lebih baik. Buahnya lebih bagus, kualitinya lebih selamat, baik. Memang orang kata kalau dulu kita dapat 1 kilo, kalau kita dapat 2 kilo, maknanya dia lebih memberikan impak dari segi penjualan juga kepada kami. Dan ini juga menambah pemakanan negara yang memang kekurangan. Dan dalam masa yang sama juga dengan ada MyGap tu juga, daripada daun durian Belanda, buah durian Belanda, saya telah menghasilkan produk yang bernama Adra untuk dijadikan produk end product. Ini salah satu inisiatif yang amat baiklah, kerana MyGap tu memberikan impak yang besar dalam pengeluaran makanan di seluruh negara. Baik, itu dia ya. Baik, jadi kita pun akan melihat sekeliling ini bersama-sama dengan Andy. Kalau tadi di sebelah bus yang belah sana, sekarang kita nak pergi ke belah sana pula. Andy, apa yang ada dekat sana? Silakan, Andy. Ya Allah, Hadi dekat sana hanya dapat benda berbual tetamu. Saya kat sini dah pusing-pusing dapat menikmati semua produk tani. Ini adalah nangko shake. Yeah. Nangko shake. Kalau biasa kita dengarlah mango shake, tapi ini diperbuat daripada nangka. Ya Allah, maha sedap. Boleh cuba. Kami beroperasi di Gemencin Negeri Sembilan. Hanya di kawasan Tampin lah, daerah Tampin, Gemencin Negeri Sembilan. Kami juga bukan menghasilkan buah saja. Buah ni daripada lang, kita ada fresh. Dan kami juga menghasilkan produk seperti kek. Kek seperti ni, kek lah. Ada beberapa contoh. Okey, ni semua produk ada berasaskan nangka. Ini ialah kek nangka. Ada kek, ada nangka. Ada aiskrim Malaysia yang diperbuat daripada nangka juga. Ini aiskrim Malaysia. Ya Allah, kenangan budak-budak ni. Syafiq ni umur awak berapa? 22. 22 dah jadi usahawan. Macam mana mula terlibat ni? Saya mula terlibat apabila ayah saya membuka kebun ini pada tahun 2009. Selepas saya dah apa menghasilkan kebun ni, saya ambil alih lah pada tahun 2014. Sebagai ibu, Puan Rosita, biasa ibu bapa ni anak-anak dia jadi doktor, jadi engineer dan sebagainya. Tapi Puan galakkan Syafiq untuk jadi usahawan. Kenapa? Ini untuk sampingan sebenarnya. Sementara tunggu nak masuk U apa semua, jadi masa tu tak nak terluang. Jadi kita isikanlah dengan kekosongan tu. Nangka ni ada kebun sendiri ke macam mana? Kebun sendiri. Wow, kebun sendiri. Di Gemas Negeri Sembilan juga. Wow, memang untung berbaloi-baloi kalau jadi petani ni. Alhamdulillah lah, sebab kita berbakti pada tanah kan. Masyuklah. Ada lah sikit. Kami doakan terus sukses. Terima kasih untuk Nangko Shake ni. Semoga terus berjaya. Kita nak tanya pula dengan usahawan saya pula, mana abang ni. Assalamualaikum abang. Abang cepat abang, nak masuk TV. Sini. Okey, saya bersama dengan abang siapa? Muhammad Nurul Nizam. Okey bang, abang berniaga apa ni? Sayur-sayuran dengan buah-buahan. Sayur-sayuran apa bang? Sawi, bayam, lagi cili. Semuanya daripada kebun abang sendiri? Kebun abang sendiri? Tak, kawan-kawan juga. Kawan-kawan. Apa kelebihannya bang, produk-produk abang ni? Baik. Harga murah lah yang pasti . Harga murah, produk berkualiti, itu yang pasti. Selain daripada sayur-sayuran, ada offer. Okey, jangan lupa datang ke lobi, kata abang ni ada offer. Selain daripada sayur-sayuran ada juga jambu air ni. Kita nak tanya abang tu pula lah, ada jual tembikai. Assalamualaikum. Saya bersama dengan abang. Saya Abdul Razak Binci daripada Skinchan. Skinchan. Abang usahakan produk tani apa bang? Saya usahakan beras MyGap. Beras? Beras MyGap. Apa ni bang? Kelebihannya? Beras yang tanpa kurang bahan kimia. Tanpa menggunakan bahan kimia? Kurang bahan kimia. Kurang bahan kimia. Selamat dimakanan. Ini abang memang proses sendiri? Ada kimia? Ya, saya proses sendiri. Wow, macam mana abang prosesnya? Boleh cerita kan? Saya proses sawah saya sendiri. Saya memproseskan beras melalui kilang yang dibekalkan oleh Jabatan Pertanian lah. Jadi saya proses dengan sekilo-sekilo lah. Okay. Daripada sawah saya sendiri. Apa kelebihannya dengan beras-beras yang sedia ada? Mungkin dari segi kualitinya, bila dah tak nak nasi nanti, mungkin teksturnya ke macam mana? Dia punya kualiti, satu dia tak mudah basi. Tak mudah basi. Tak mudah basi? Yes, dia tak mudah basi. Okay. Lagi satu, dia punya kualiti mana kita dapat, kalau warranty dia 220, kita dapat original 220. Mana kalau yang di pasaran, kita makan beras dia bercampur lah. Betul-betul. Okay. Okey baik, kita doakan terus sukses kepada abang. Semoga maju dalam perniagaan abang. Baik, anda semua jangan lupa hadir ke lobi Wisma Berita hari ini untuk sama-sama menikmati potongan harga ataupun diskaun yang dilaksanakan oleh para usahawan dari seluruh negara di sini. Lobi Wisma Berita Angkasa Puri. Baik, kita nak berehat seketika. Banyak yang akan kami kongsikan kepada anda selepas ini.